Oke teman-teman, kita masih di belajar nyukur rambut otodidak sampai bisa ya. Ini video yang ketiga, kita akan praktek motong brush ya. Dengan ukuran atas 2 cm, samping berarti 3 mili sama 6 mili atau ukuran 1, 2, 6. Teman-teman simak saja, sangat mudah. Yang penting kita belajar dari yang mudah dulu ya. Oke, kita langsung saja ke TKP ya. Yang kita cukur kebetulan hari ini adalah anak-anak. Yuk kita ikuti saja teman-teman. Baik teman-teman, kita langsung mulai saja. Ini saya menggunakan sepatu ukuran 6 ya atau 2 cm. Pastikan clipper ya atau blade ya, itu berlawanan dengan rambut, arah rambut maksudnya. Biar rambut itu mudah potong sebenarnya. Kalau dari arah depan pasti berlawanan dengan rambut, akhirnya mudah potong seperti itu. Kalau teman-teman ya masih perdana ya lebih di apa pelanin sedikit nggak apa-apa ya. Yang penting menikmati proses. Terus sok 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 ya sampai rata pakai cut ukuran 6. Kalau ini request dari orang tuanya minta terus, tapi jangan kependekan ya teman-teman. Kemarin di video kedua kan saya menganjurkan ukuran 321 ya, tapi kalau ini ukuran 621. Nah itu ukuran 6 ya atau 2 cm. Kita lanjut dengan cut ukuran 2 teman-teman ya. Nah, ukuran 2 ini dari bawah sampai ke batas belahan ya. Tahu ya batas belahan. Atau kalau belakang ya bawahnya uyang-uyang atau pusat ya sedikit. Nah, itu harus lurus ukuran 2 atau 6 mili teman-teman. Itu. Nikmati proses teman-teman ya. Ayunkan pelan-pelan ya. Kalau perdana atau sama itu walaupun kelihatannya mudah tetap rasanya berat ya, pegang mesin itu tetap rasanya masih berat karena hanya belum terbiasa saja ya. Tapi kalau teman-teman sudah punya clipper ya, dan setiap hari minimal diayunkan ya di kepala patung atau mungkin di helm minimal setengah jam ya, nanti akan terasa ringan. Nah sampai ke sebelah kanan ya, sampai rata. Nah, bagaimana nanti untuk garis antara ukuran 16 sama 2 nanti ya, kita selesaikan dulu ukuran 2 sampai atas atau sampai belahan ya, seperti itu. Pokoknya ikuti pelan-pelan sambil dipraktekkan ya teman-teman di rumah ya. Nah, ukuran 2 sudah selesai nih teman-teman. Kita pasang pakai ukuran 1 ya dari bawah, tapi separuh ya teman-teman ya. Nah, jadi jaraknya antara bawah sama belahan rambut itu tengah-tengahnya ya. Ukuran 1 itu sampai tengah-tengah saja ya. Jangan sampai atas lagi gitu ya. Biar nanti ada gradasi sedikit antara ukuran 1 dan ukuran 2. Ini lebih pelan-pelan lagi karena ini batasnya lebih pendek ya, jaraknya antara telinga sampai tengah-tengah ya, sekitar ya 2 jari teman-teman naiknya. 2 jari sampai 3 jari. Ukuran 1 ingat ya teman-teman, panjangnya 3 mili. Nah, kita gunakan blade, maaf, kita gunakan cut ya ukuran 1 dengan jarak sekitar 2 jari atau 3 jari dari bawah. Teman-teman yang ingin info untuk bingung mau beli alat cukur ya, yang rekomendasi harganya ekonomis ya,
bisa inbox saja atau mungkin komen ya, nanti saya arahkan ya yang kira-kira harganya ekonomis tapi kualitasnya bagus, bisa kami bantu teman-teman ya, teman-teman yang ada yang mau latihan. Nah, kita lap dulu ya. Nah, anak kecil kadang risih ya, kena rambut sedikit risih teman-teman, dan harus sabar ya kalau kita mencukur anak kecil. Alhamdulillah ini, nah ini lanjut dengan trimmer ya, kita pakai trimmer ya karena untuk lain bagian sampingnya pelan-pelan seperti ini teman-teman. Kemarin belum tak jelaskannya, sama seperti clipper cuma lebih kecil, jadi lebih mudah untuk digunakan membuat outline atau garis tepi. Ini membuat garis tepi teman-teman ya, pelan. Sambil kepala pelanggan dipegangin ya untuk menjaga keseimbangan. Apalagi anak kecil ya, anak kecil kan sering aktif ya, sering gerak-gerak, pelan-pelan. Nah, dan anak kecil kalau bagian-bagian outline ini kadang ada yang suka gitu teman-teman ya. Jadi kita harus pelan-pelan sambil kita dongengin atau kita ceritain teman-teman ya. Dan belakang. Ya pokoknya untuk pemula seperti ini aja sudah. Kalau udah bisa udah bagus ya, pelan-pelan lain aja. Dan untuk bagian belakang itu batasnya jangan sampai di atas telinga ya, telinga yang bawah ya. Usahakan di bawah telinga sedikit. Kalau di ya, melewati telinga itu kurang bagus. Nah, pelan-pelan ini di atas telinga itu pelan-pelan. Nah, itu trimmer itu pisaunya lebih persisi, lebih kecil dan sangat mudah untuk membuat apa namanya outline ya. Tapi pakai untuk latihan untuk kalau belum punya ya. Latihan awal pakai clipper enggak masalah teman-teman. Nah, pas selesai ini saya gunakan ukuran setengah ya teman-teman, lanjut ukuran setengah karena biar kelihatan rapi bagian tepi-tepinya saja ya, enggak naik bagian pinggir-pinggirnya saja, pakai ukuran setengah untuk menghaluskan biar kelihatan lebih presisi ya. Jadi kalau teman-teman dilatihan di rumah nggak perlu dihalusin pakai setengah, nggak apa-apa sudah. Tapi ya, tapi kalau saya kan sudah buka usaha, jadi usahakan ya serapi mungkin untuk pelanggan. Nah itu pada ukuran setengah. Jadi setelah dipotong garis tepinya, bikin garis tepi, kita halusin pakai setengah. Karena tadi pakai satu. Satu biar halus, kita halusin pakai setengah, sedikit-sedikit, serik-serik itu, jangan tinggi-tinggi ya, sekitar garis tepi saja. Cepat teman-teman kalau halus itu cepat. Dicek-cek lagi ya, kadang ada yang kesisa, yang pan itu ya, yang panjang gitu kan. Haluskan lagi. Nah ini untuk sambungan bisa menggunakan ukuran 4 ya atau 5 ya. Sehingga garis antara ukuran 6 sama ukuran 2 itu terkoneksi ya, nyambung, jadi nggak kelihatan bahasanya apa ya, cegrak apa ya, imbang, langsam bahasanya seperti. Nah kita bersihkan ya, cepetkan teman-teman ya, ada 10 menit bersihkan dulu biar enggak kalau pakai head dryer. Oke teman-teman ya, bisa ya, pokoknya kalau mau mencoba pasti bisa teman-teman ya. Itu terus ukuran 6-2-1 ya, kawas sendiri kita halusin pakai ukuran setengah ya. Teman-teman ada yang mau ditanyakan silahkan komen di kolom komen ya. Kalau video ini bermanfaat ya silakan di like dan share. Oke teman-teman, itu dulu ya untuk video ketiga, mudah-mudahan ya bisa jadi acuan ya kalau teman-teman yang ingin belajar otodidak di rumah ya, dari teman-teman seperti